Buat pemirsa di rumah juga bisa ikutan kuis, yaitu kuis seputar ini sahur di Net Connect ya. Buat kalian yang mengikuti kuis akan ada hadiah dari Net dan juga ini sahur yang nanti akan dipersiapkan oleh kita semuanya ya. Oke, sudah itu saja. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Ngobrol lah. Daripada untuk, tadi kan emosi nih kita. Iya, ini kita redam dulu emosinya ya. Untuk Adinda dan juga Ari keriting nih. Gimana rasanya keriting? Masa pertanyaannya begitu, Pak? kalau nanya, Ari gimana rasanya keriting? Ntar kesini gimana? Adinda, gimana rasanya Thomas? Maksud saya gimana rasanya main TTS tadi? Nah, gitu. Ya. Gimana, Andin? Emosi ya. Ya padahal lagi mau sahur. Tapi bagus ini acara kalau menurut saya. Bagus. Jadi kelihatan nanti yang besoknya puasa dan udah batal duluan ya kan? Belum sahur udah batal duluan. Tapi apa sih yang dirasakan tadi ketika selain emosi? Greget sih ya, kayak pengen ngabaledok gitu. Pengen ngabaledok. Oke. Okay. Tapi Ari ini kan udah sering banget ikutan acara. Ya, Pak, makanya kecil. Saya emosi tadi saya di sini pikir mau datang talk show, ternyata ketemu orang itu lagi. Memang sebetulnya ini sebetulnya jebakan. Jadi kita di sini ada namanya segmen jebakan. Jebakan. Jadi Ari datang ternyata main itu. Gitu. Emosi saya apa tadi, Pak? Saya itu sudah apa ya melapangkan niat untuk puasa kan? Betul. Saya tidak mau menemui calon tong lagi. Datang di sini ketemu dia lagi bikin emosi di sini. Tapi biasanya kalau misalkan habis ketemu sama calon tong, stresnya berapa hari hilangnya? Jadi itu kita bisa 4 hari tidak bicara sama orang lain. 4 hari? 4 hari tidak bicara sama orang lain. Karena kalau dia bicaranya salah sedikit, kita langsung emosinya meledak-ledak. Bukannya dilihat dari rambut, kalau rambutnya udah layu, baru ya. Stresnya hilang. Kelihatan, memang kadang juga kelihatan. Jadi saya kalau pagi-pagi bercermin, oh ini udah mulai layu nih, udah mulai. Berarti ini gara-gara stres dong? Ini stres ini, Mbak. 4 hari begini rambutnya saya nanti nih, Pak. Berarti hari besok nih layunya. Hari besok mulai pelan-pelan turun. Jangan undang lagi orang itu lah, Pak. Kita juga nggak tahu, tahu-tahu ada. Batal puasa orang nanti, Pak. Batal puasa gimana? Puasanya juga belum udah batal. Lu niatnya aja nggak puasa, lu. Tapi tepuk tangan buat mereka. Mari. Ya. Maaf mau nanya, ada Mang Saswi enggak ya? Mang Saswi? Mm-mm. Ada. Biasanya biasanya kalau subuh di got. Hah? Ya. Beres-beres. Bersih-bersih. Le. Saha eta? Duka. kenalin dulu. Oh iya, siapa? Aku Neneng. Oh, Neneng. Aku Neneng. Iya. Aku tuh teman. Nenengnya Neneng apa? Neneng jepret apa? Maunya apa? Neneng juga udah bagus. Neneng udah bagus. Neneng kuncir atunya ada dua gitu. Neneng kepang juga boleh. Kalau yang kepang mah kuda. Jarang. Iya, aku itu teman SMA-nya Mang Saswi. Mohon. Sunda. Kan dia gak ngomong Sunda. Aku itu teman SMA-nya Mang Saswi. Lu ngapain mohon-mohon? Tapi kan dia Neneng, Le. Kalau Neneng mah mestinya begitu. Susah lu sobari lu. Ah, nggak percaya saya mah. Ih, kenapa nggak percaya tuh? Kamu siapa ya? Oh, Kang Sule! Sule! Siapa? Aliando. Emang? Aku mau unjukin. Mana buktinya? Aku buktiin, tuh kan. Waktu SMA, itu teman aku. Kenapa? Kenapa sih? Enggak, Mang Saswi. Iya. Kenapa tuanya waktu SMA? Kebalik nih kayaknya. Iya, dari SMA sudah begitu. SMA udah tua. Ini jadi bukan hati aku tahu. Jadi si Neng teh sumuhunan sama Saswi. Sumuhunan apa? Sumuhunan. Sudah temenan gitu. Sumuhunan, sumuhun itu iya. Masa dia iyaan? Temenan. Temenan, rerencangan. Kalau teman rerencangan, iya, rerencangan maksudnya begitu. Oh gitu ya? Iya, aku tuh teman.
Jadi waktu itu kalau aku lagi dibully-bully sama orang, aku selalu dibelain sama Mang Sasui, tahu? Neng buduk, Neng. Gini, Bu. Aku kan lagi nari tuh. Ini olahraga, lagi sahur gak apa-apa olahraga. Oh iya. Ya, jangan nih kebiasaannya nih kayaknya nih. Aneh juga ya, cewek cakep begini. Mang Sasuinya mana? Ada. Nah, gimana panggilin? Tapi saya gak percaya. Gua rasa Mang, nih dulunya... Mang Sasui! Mang Sasui mana? Neneng, kenapa ada di sini? Nek, duluan, Nek. Ini saya. Ini Sule. Ini kenapa ada di sini, Neneng? Sebelumnya saya mau tanya sama Mama. Ya. Itu yang ngeluarin asap siapa? Itu dia, Keren. Itu lagi fogging di belakang. Kok saya pakai segala ada asap-asapnya. Itu. Mama. Saya tahu dia datang sendiri. Bang, saha eta? Sumuhunan. Mang, ih, kok malah ngejauh sih, deket-deket dong, asini dong. Entar dulu. Mang cantik begini ngejauh. Si Mang so jual mahal nih. Udah buat saya tuh. Bukan gitu. Ini teh, dulu julukannya teh si Neneng Koreng. Oh, gua tahu. Pantesan begini. Masih? Iya, masih begitu. Nah, makanya diumpetin gitu. Gua pikir dia dulu sering tackle main bola gitu. Kalau itu mana Neng Jebret? Oh, itu mana Jebret? Lagi. Beda lagi. Pantesan kakinya pakai stokong. Stokit. Oh, iya. Stokong. Kenapa dia bisa di sini ya? Nggak tahu dia datang sendiri. Mang. Tahu dari mana? Neng, maaf, ya, mohon maaf Neng, mohon. Kakinya kaleop. Kalau Cleo mah pakai air panas, Cleo disemprot air panas itu Cleo. Gimana? Bang, urusin semangat tuh. Enggak. Enggak. Saya masuk lagi. Saya masuk. Enggak. Bang. Waduh, lu cepetan tuh bahaya tuh. Ntar dulu Pak, Bapak kalau punya anak urus dong, Mamang saya sampai dikejar-kejar. Punya Koreng, anak Bapak kan? Hah? Tadi yang kemarin. Tadi yang kemari, Neneng Koreng namanya, pasti nih Bapaknya. Bukan loh. Dia anaknya ini... aja Koreng. Bukan, dia Bapak... ini suami saya. Kaupor apa? Au. Oh, berarti bukan bapaknya? Bukan, saya suaminya. Alhamdulillah. Tuh. Sampai sini berubah. Makasih ya. Le, lihat. Kalau lu mau digandeng sama cewek, jelekin muka. Gina saya ya, Pak. Sama dia ngasih tahu. Tapi kedengeran loh saya. Loh. Tapi alhamdulillah loh, walaupun mungkin umurnya ya, dia bisa buat saya hamil. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Padahal saya gak ngapa-ngapain loh. Saya kirain helm proyek itu. Saya mau kasih apa nih? Oh ya, terima kasih. Yeah. Mau bagi-bagi buat sahur. Sekalian saya juga punya ini. Bawa ini untuk sahur bersama dan berbuka di sini kan. Waduh. Jadi saya bawa makanan juga. Kamu kenapa enggak tadi giliran orang ngasih, kamu sekarang ngasih. Kamu ikut-ikutan ya? Saya terpesona itu keluarnya pakai asap-asap kayak gitu. Bukan asap itu. Makasih nih pakai ropet-ropet. Repot-repot, ropet-ropet. Ini juga, Kang.
buat ya. Sahur bareng. Makasih ya Dinda ya. Waduh. Nasi. Kok nasi aja? Oh pas banget, aku bawa soto ayam. Ah itu. Wow. Oh, iya. Kalau ini apa nih? Apa aja sih? Kita buka ya. Mas, oh, nasi nasi ya? Minta sumbangan nanti ya. Halo. Wow, sayur buah. Wow, sop buah. Yeay, makasih buah. Pas banget. Ada soto ayam juga ya. Buat sahur nanti kita bareng-bareng aja nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah, makasih loh kalau begitu. Ya. Terus, tapi kok nggak bawa apa-apa ya? Bawa apa-apa. Saya bawa juga. Bawa saya apa? Orangnya selalu berparti si sapi. Pasti. Pasti. Bawa saya. Mana? Loh, masa saya kena sampai situ? Iya. Berparti si sapi. Truk kemarin mantul. Ludahnya liar. Bisa manuver ke sana kemari. Saya bawa juga. Bawa dong sini biar sama-sama. Saya bawa kambing. Bawa oh, kambing. Pas banget soto ayam kambing. Bahasa Inggrisnya lambs. Bahasa Jawanya pedus. Bukannya bahasa Inggrisnya sauna sip. Sip bisa. Iya, sauna sip. Iya. Sip bisa, lem bisa. Itu yang di kartunya kan kambing semua, sauna sip itu. Tetap elang. Ini. Hina saya ya? Ngeledek sama saya. Tadi katanya bawa kambing, yang dibawa ayam. Ini ayam, tapi namanya kambing. Oh, ini ayam, namanya kambing. Namanya kambing. Makanya dia kalau ditanya bawa apa? Bawa kambing, emang namanya kambing. Namanya kambing ya. Tapi ayam ini. Tapi dia mah dibilang kambing juga gak tersinggung, tuh santai aja dia. Iya sih. Ya, kan? Iya sih. Di rumah saya ini komplit jangkrik aja saya namakan tukul. Ya, tapi terima kasih lah buat sahur. Terima kasih. Ya. Ya, mau ayam kek, mau kambing kek. Yang penting slow aja. Gimana boleh duduk? Oh, siap. Boleh silakan. Terima kasih. Lihat-lihat dong. Ini pindah, mari. Pindah, mari pindah. Tapi Mas, duduk dulu silakan. Kak. Yang dibersihin yang di mana, duduk di mana? Kalau yang dibersihin situ, duduknya di situ dong. Memberi kesempatan pada orang lain. Jangan duduk di situ. Di mana? Mendingan di situ tuh. Oh. Sekali-kali dong. Ya, jadi ya. Kohos. Ya? Kohos. Serem. Nggak lihat tadi, pas begitu kohos, bayinya langsung. Gitu. Sana ya. Ya, sana. Terima kasih. Monggo. Terima kasih ya. Oke. Oke. Sudah ada Mami Ola Ramlan di sini dan juga sudah ada co-host baru. Hati-hati. Hati-hati. Jangan nyender dulu. Saya gak ngerti, tiba-tiba jeglak gitu. Emang bangunnya begitu. Gak lihat di bawah. Ada calon tong. Oke, kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini. Di sini aja.